Halo sahabat Yonsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga Yonsu. Bagi penonton yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara subscribe, like dan komen serta nyalakan juga lonceng notifikasinya dengan tujuan agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari keluarga Yonsu. Lagi mau makan malam, tapi makan malamnya tuh banyak banget. Ya. Yeah. Sorry. Onyo juga. Onyo makan malam. Ayah Onyo. Tetap nasi goreng. Iya, oke. Jadi Betran bersama tim dan juga Rosa, mereka stay sepertinya di hotel yang sama, Sunway Putra Hotel ya. Di Kuala Lumpur, Malaysia. Kalau kalian perhatikan tadi ya, ada banyak sekali menu makanan mewah, tapi anak Boja tetap dong memilih nasi goreng. Tadi Terosa sampai ketawa ya ngelihat anak bujang. Ada chicken sate. Dan di situ yang makan malam itu hampir seluruhnya tim konser dari Rosa. Coba kalian perhatikan di sana ada Ibu Heidi Helena, ada Pak Didak Gusta. Jadi mereka tinggal di hotel yang sama sepertinya ya. Karena tadi dilihat kamar dari Rosa mirip dengan furniture yang ada di kamar Betran. Itu tim konser semua ya. Jadi sambil makan mereka tetap mempersiapkan untuk konser dari Rosa. Otomatis mereka juga ini yang mengurus perform Betran besok. Oke, itu lihat Pak Dida Gusta itu ya. Itu Pak Dida Gusta. Ini sebelum ayah datang ya. Jadi untuk update terkini tentang Betran Putra Yonsu setelah rehearsal bersama musisi dari Malaysia yang merupakan teman duet dari Betran besok yang bernama Anwar Ramsah. Betran bersama tim yaitu Ibu Heidi Helena, Mas Krisna Faresi, Pak Didak Agusta lanjut untuk dinner bersama dan juga tim dari Rosa. Sebagai informasi, selama berada di Kuala Lumpur, Malaysia, Betran bersama tim ini stay di Sunway Putra Hotel Malaysia. Hotel ini juga merupakan tempat yang sama Rosa bersama timnya ini stay. Jadi sebagian besar tim yang terlihat di story tadi merupakan tim konser dari Rosa. Dan otomatis tim ini juga yang mengurus perform dari Betran untuk besok. Sahabat Yonsu, kita kencangkan doa dukungan penuh kepada Betran Putra Yonsu agar menampilkan yang terbaik. Karena ini adalah saatnya untuk Betran membuktikan bahwa Betran mampu. Dukungan yang diberikan oleh ayahnya merupakan obat mujarab bagi Betran besok untuk menampilkan yang terbaik. Oke, penggemar The Yonsu, demikianlah update terbaru tentang Betran Putra Yonsu di Kuala Lumpur, Malaysia. Bagi siapapun yang baru saja bergabung atau melihat channel ini, jangan lupa dong untuk tekan tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Yonsu yang Mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Yonsu. Sampai jumpa di video berikutnya.